Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi 31. Sebelumnya kita telah membuktikan bahwa hasil integral 0 tak hingga F berpangkat V per 2 ber, V1 per 2 V1 2 kurang 1 ini V1 per 2 kurang 1 dibagi dengan 1 tambah V1 V2 F berpangkat V1 tambah V2 per 2 untuk F DF, di mana F dari 0 tak hingga seperti kita buktikan hasilnya adalah 1 per V1 per V2 berpangkat V1 per 2 gamma V1 per 2 kali gamma V2 per 2 dibagi dengan gamma V1 tambah V2 per 2. Ini sudah kita buktikan sebelumnya di sesi yang ke-30. Nah, apa gunanya ini kita cari? Coba kembali kita pandang fungsi densitas peluang F yang baru kita kerjakan, di mana fungsi densitas peluang F kita adalah V1 per 2 dikali dengan gamma V1 tambah per 2 per 2 dibagi dengan gamma V1 2 kali gamma V2 per 2 kali dengan ini ada F, lupa saya, ini ada F berpangkat V1 per 2 kurang 1, ini ada 1 tambah V1 V2 F berpangkat V1 tambah V2 per 2 untuk F dari 0 sampai tak hingga. Nah, ini fungsi F yang kita buktikan pada sesi yang ke-29. Muncul pertanyaan, apakah ini memang benar-benar fungsi densitas peluang? Maka, untuk meyakinkan kita bahwa fungsi ini adalah densitas peluang, maka harus kita tunjukkan integral 0 tak hingga HFDF itu adalah 1. Nah, ini kalau kita bisa buktikan, maka kita yakin bahwa HF itu adalah fungsi densitas peluang. Maka kalau begitu, kita akan coba integralkan. Kita akan integralkan 0 tak hingga V1 per V2 berpangkat V1 per 2 F V1 per 2 kurang 1 gamma V1 tambah V2 per 2 dibagi dengan gamma V1 per 2 kali gamma V2 per 2 kali dengan 1 tambah V1 V2 F berpangkat V1 tambah V2 per 2 itu harus 1. Kita keluarkan yang tidak perlu, artinya kita keluarkan V1 V2 berpangkat V1 per 2, kita keluarkan gamma V1 V2 per 2, kita keluarkan gamma V1 per 2 kali gamma V1 kali gamma kali gamma V2 per 2 integral 0 tak hingga F V1 per 2 kurang 1 dibagi dengan 1 tambah V1 V2 F berpangkat V1 tambah V2 per 2 DF. Nah, perhatikan integral yang di dalam kotak itu sudah kita selesaikan sebelumnya pada sesi yang ke-30. Sehingga jawaban ini adalah V2 berpangkat V1 2 gamma V1 tambah V2 bagi 2 per gamma V1 per 2 kali gamma V1 2 kali hasil integralnya adalah, setelah kita buktikan, maka hasil integralnya gamma V1 kali gamma V1 per 2 kali gamma V2 per 2 dibagi dengan
V1 per V2 berpangkat V1 per 2 dikali gamma V1 tambah V2 per 2. Ini habis. Maka hasil akhirnya adalah 1. Oke, selamat menikmati hari Minggu ini dengan teori yang sangat luar biasa sekali. Kita sudah bisa membuktikan bahwa fungsi F adalah memang betul-betul fungsi densitas peluang, sekaligus kita belajar fungsi beta. Jumpa lagi pada sesi ke-32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.